Memanfaatkan lahan kosong langganan banjir milik pemerintah, sejumlah warga di Kota Pasuruan sukses membudidayakan buah anggur jenis Belgia. Kebun anggur Belgia ini berada di Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Kebun tersebut merupakan hasil budidaya warga bekerja sama dengan Dinas Pertanian atau Disparta Kota Pasuruan. Setiap harinya ada pegawai Dinas Pertanian dan warga yang rutin mengecek atau melakukan perawatan. Saat ini, ada sekitar 70 pohon anggur yang sudah berbuah lebat di kebun seluas 200 meter persegi tersebut. Dalam setahun, kebun anggur panen hingga 3 kali, sedangkan dalam sekali panen, buah yang dihasilkan bisa mencapai 2 ton anggur Belgia. Buah yang memiliki nama latin Vinis vinifera ini banyak diminati masyarakat. Selain buahnya masak pohon dan bisa dimakan langsung di tempat, buah berwarna hijau itu juga cocok untuk oleh-oleh kerabat dan keluarga. Anggur Belgia ini juga diklaim bisa mencegah penyakit kanker dan penyakit lainnya. Tahunya itu dari medsos, lebih khususnya itu dari Instagram. Terus penasaran ingin datang ke sini. Makanya saya penasaran, akhirnya datang ke lokasi ini di Kota Pasuruan. Terus setelah dicicipi, gimana rasanya anggur, Mas? Setelah tak cicipi itu rasanya sangat manis sekali, mantap. Ini mau bungkus pulang, mau bungkus anggur, Pak? Ya, nanti pulangnya tak bawa buat oleh-oleh orang-orang di Madura, buat tetangga sama family yang ada di rumah. Sebelumnya, lahan milik pemerintah yang dimanfaatkan untuk kebun anggur ini berbentuk sawah dan menjadi langganan banjir saat musim hujan tiba. Namun, Dinas Pertanian dibantu warga kemudian memanfaatkan lahan untuk disulap menjadi kebun anggur. Dengan perawatan dan kombinasi pupuk anorganik maupun organik, pohon-pohon anggur itu ternyata tumbuh subur dan bisa berbuah. Dulunya lahan sawah ya. Lahan sawah, tapi karena mungkin kondisinya ini banjir, sering banjir, akhirnya sudah nggak terpakai lama. Akhirnya dari situ, karena ada dulu waktu tahun 2018 mungkin ya, 2018 itu ada program Bapak Wali Kota yang lama, bahwa tiap kelurahan itu harus mempunyai produk unggulan, tanaman unggulan. Akhirnya kita mencoba di Wirogunan ini tanaman anggur, karena sesuai dengan hasil penelitiannya dulu itu katanya di Wirogunan ini lahannya cocok untuk tanaman anggur. Akhirnya kita coba untuk mengembangkan anggur di sini, memanfaatkan lahan yang tidak terpakai tadi. Jenis anggur apa? Untuk jenisnya inilah anggur Belgi. Anggur Belgi ini anggur yang menurut ahlinya itulah anggur yang jenis mudah perawatannya, terutama untuk yang memulai untuk usaha anggur ini. Warga atau wisatawan yang tertarik datang ke kebun anggur Belgia itu bisa masuk secara gratis. Namun bila ingin membeli, anggur Belgia ini dijual mulai dari harga Rp18.000 sampai Rp20.000 per kilogramnya. Tim TV Bangsa Pasuruan, Jawa Timur.